waktunya piknik. Yuk berkunjung ke kota Solo. Ada Pracima Twin, sebuah bangunan artistik di Pura Mangkunegaran yang menjadi pilihan menarik destinasi di kota Solo. Anggun, tenteram, dan tenang. Setiap sudut Pracima Twin memberi kesan elegan khas nuansa Jawa lama. Berlokasi di tengah kota Solo, membuat Anda mudah mengakses Pracima Twin dari berbagai arah. Di tepian Sungai Bengawan Solo, temukan pengalaman mengesankan dekat dengan satwa dalam habitat seperti aslinya. Ya, Solo Safari Zoo. Tujuan tempat Anda untuk mengisi liburan dengan aktivitas berkelas dan memiliki nilai edukasi. Berbagai jenis satwa menyambut dengan tingkah pola dan suara-suaranya seolah membawa Anda ke alam liar mereka. Menakjubkan. Di kota Solo juga ada sebuah masjid berkonsep arsitektur seperti Masjid Sheikh Zayed Grand Mosque di Abu Dhabi. Masjid Muhammad bin Zayed berdiri megah dengan ornamen indah dan mampu menampung 10.000 jamaah. Ingin menghirup segarnya udara sembari memandang hamparan hijau, kaki Gunung Lawu lah jawabannya. Kawasan Tawang Mangu menjanjikan romantisnya hawa dingin dengan keasrian alamnya. Jernihnya air mengajak Anda menyelam bersama ikan-ikan di Umbul Ponggo. Sensasi segar pun sulit untuk Anda lupakan. Rasanya enggan untuk berhenti menari-nari bersama warna-warni ikan. Menemukan kisah cinta yang meretas perbedaan antara Rakai Pikatan dengan Pramodawardhani dapat Anda temukan di Candi Plaosan. Mengenang kejayaan masa lalu dalam tiap bongkah batu sembari mencerna makna menjadi pengalaman jiwa nan tak terlupakan. Nah sekarang waktunya memanjakan diri dalam wellness tourism di Atsiri Jawa. Berbagai sajian sehat mengajak Anda kembali ke alam, membuat dan meminum jamu tradisional dan sederet aktivitas sehat lainnya. Tentu menjadi pengisi waktu liburan yang menarik. Senja pun tiba, saatnya menyapa ruang renung bersama indahnya matahari beranjak pulang. Seperti mimpi rasanya. Ah, kota Solo. Indonesia.